tuh nih, kali ini aku mau ngatasin apa? Brake ini nih apa? Cold diesel canter ya, yang nggak mau nyedot, walaupun indikator ini yang di brake-nya nyala. Jadi penyebabnya itu switch ininya nih, yang buat buka tutup apa anginnya nih, yang di vakumnya. Ini penyebabnya. Jadi ini karena lama nggak dipakai ya, jadinya ini yang di dalam macet. Akhirnya ganti ini pakai yang baru. Oke. Nah, posisinya tuh di sini nih. Nah, di sini. Tuh, ini udah diganti yang baru tuh di sini ya. Oke. Nah, pertama-tama kalau ini harus di belakang didongkrak dulu ya, supaya apa dimasukin giginya nggak jalan sih. Roda belakang ini kopling injak, handrem turunin, masukin gigi ketiga aja. Nah, terus apa, kopling lepas pelan-pelan ya, kita break ya, nyala tuh kan, nyala langsung. Ya, langsung nyalakan ya, itu penyebabnya. Banyak beberapa faktor sih yang ngaruhin brake nggak nyala. Bisa dari sikring ini yang nomor 10 biasanya. Di sini tulisannya X brake. Bisa juga dari ini nih, shift coupling yang di sini. Nah, ini bisa juga dari switch gas ini, tapi yang ini sekarang yang nggak diganti ininya nih. Oke, sekian penjelasan dari aku ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.